Bang, ngapain lagi, Mbak? Orang tua sembah tadi malam juga. Kami habis coba sisa. Ngapain lagi, Mbak? Coba. Saya udah ngizinin Mbak itu masuk ke padepokan. Ya, saya masih nyari susu sama si Karyo. Ya, nyari itu mana ada di dalam mobil, Mbak? Ya, saya tahu ini mau. Udah, kalian bohong semua itu. Ya, Mbak, terus maunya apa? Maunya? Saya maunya menguasai perguruan ini. Jadi maksudnya Mbak mau menguasai padepokan? Iya. Kalau saya nggak ngasih, kenapa? Kamu bilang gak ngasih, udah sakti kamu. Iya, saya bukannya sakti, kesaktian itu hanya milik Gusti Allah. Kau sebut-sebut nama Allah. Kau wajib kita orang muslim. Kau gak pernah kau. Wajib kita orang muslim. Nama Allah pula kamu. Gampar kamu nanti. Hah? Hah? Kamu gak ada banyak mulut kamu. Ya terus mau kemana lagi, Mbak? Udah jangan aneh-aneh. Gak enak juga masuk perguruan sekali, Pak. Udah jangan aneh-aneh, gak perlu di situ. Hahaha. Saya kuasai perguruan si Karyon. Mimpi kamu bisa menguasai. Kamu jangan bilang mimpi kamu. Mana kunci museumnya? Tuh ada. Kamu gak sama cerita kamu. Ya saya bilang gak ada. Kasih. Mau gambar kamu. Oke. Kamu. Belum gak gambar dua kali kamu. Hah? Hah? Ya udah cukup. Kasih. Heh. Iya, Mbak. Ya. Ah, ya selo. Iya, selo apa kamu? Iya, ini ada. Buka. Ada kuncinya. Buka. Mbak Jin, buka. Mau ngapain? Pecahkan kepalamu nanti. Saya mau menguasai museum ini. Tapi jangan sama perguruannya. Ya, tapi itu benda itu bukan milik Mbak. Enggak, sekarang milik saya. Buka itu, buka. Buka. Buka, enggak usah ngatur-ngatur kamu. Buka. Tendang dari belakang kamu. Buka yang benar. Cepat sedikit. Iya. Lambat pula kamu. Iya, Mbak. Masuk dulu, Mbak. Iya, Mbak. Masuk. Mbak mau nyari apa di sini? Waduh. Apa coba? Enggak ada yang benda milik Mbak menguasai di sini. Oh, nyawang itu macam ya. Enggak ada apa-apa lu, Mbak. Ritual si Karyo apa si Mbak Singsu ini? Jadi Karyo kemana sekarang? Dia enggak ada di padepokan Mbak. Iya, dia lagi bohong. Di luar. Dikasih tahu sana Singsu, dibohongi. Tapi kan udah jelas Mbak itu datangnya tempat Mbak Singsu. Iya, tengok nih gara-gara Singsu nih, pukul lari nih. Kata enggak Singsu? Tadi malam kan Mbak udah mukulin. Biasanya Singsu enggak gitu orangnya, pendekarnya Singsu. Kan baru mukulin kan tadi malam juga. Ya kan enggak apa-apa balasannya seperti itu. Ah, kurang puas saya kalau belum jumpa si Singsu. Ya udah ini kan udah saya buka pintu. Kamu mau kemasukan dalam sini? Enggak, ini tempat. Kalau kamu kemasukan itu enggak jumpa keluargamu lagi nanti. Ya silakan Bapak mau nanya mau mana udah. Saya udah di sini aja udah puas. Ya mantap Mbak ada apa? Ah, kamu banyak cerita kamu. Iya. Bambang, aja lo panggil Mbak Ceng. Kiselo namamu. Ya udah ya Ceng. Ceng. Kiselo ini Kiselo. Pukul dari belakang kepala dari lonjeng mau lo. Baik. Ini kucingnya lagi tidur Mbak, jangan sampai begini Mbak. Kucing kamu. Ini lagi tidur dia. Itu bukan kucing harimau tuh tahu. Kucingnya kayak gini. Bodoh kali kamu. Diajari siapa kamu bilang harimau bilang kucing kamu? Ya, ini kucing. Kamu yang ajari siapa? Ya saya sendiri. Kamu bodoh kali gak sekolah dulu? Sekolah. Kalian di mana? Di hutan. Oh, patung monyet. Makanya rumput aja. Ya udah kan baru masuk ke dalamnya udah kita keluar ya. Kamu gak sopan pakai celana kok koyak-koyak macam preman kamu. Saya bukan preman Mbak. Saya itu Om Ijo handsome. Oh, yang dulu kupu kulit terbelit-belit kamu dulu ya? Bukan. Mungkin kameramen saya. Kamu yang benar kalau ngomong. Ya udah sekarang gini, Mbak udah saya izinin masuk ke dalam museum. Dan ya. Mbak mau ngambil apa? Dan ini saya mau menguasai nih museum ini sama Pak Depokan si Karyo. Mbak nggak bakalan bisa menggunakan semua pusaka yang ada di sini. Bukan saya mau gunakan, saya mau jual semuanya nanti. Gak dapat uang banyak. Mbak kenal sama tongkat itu? Aduh. Yang dilihat kain hijau? Saya nggak tahu orang nggak nampak kok. Itu yang dilihat kain hijau. Ah, nggak tahu. Nggak nampak ngapain dari dekat? Biar kamu tahu. Kalau itu siapa yang punya tongkat itu? Siapa yang punya itu? Mbak Singsu.
Oh, Mbak. Oh. Ya. Ingat saya. Berarti dia ada di sini. Bukan ada di sini. Jadi? Ini tongkatnya dia nyala. Nah, jadi kalau ada tongkatnya itu pasti dia ada sekitar sini. Ini tongkat banyak. Ini tongkat, itu tongkat, itu bahasa kamu itu kan tongkat basin. So. Iya, iya. Itu kan dua orang. Iya. Kamu jangan suka bohong, gosok kamu. Mbak tahu enggak? Mbak tahu enggak? Oh, gosok kamu biar berhenti sekalian. Mbak bisa baca enggak ini apa tulisannya? Apa tulisannya? Jangan diganggu. Ya udah jangan diganggu tempat ini. Oh, saya enggak tahu. Cuman ini mau kuasai saya kan hak saya. Iya kan ini apa Mbak bisa menggunakan semua pusaka ini? Saya bukan mau saya gunakan, saya mau jual. Apa pula mau dijual ini pusaka milik guru kami? Harta karun nih, ini kan harta karun nih. Ya saya tahu harta karun, cuma ini milik guru saya. Itu kan kata kamu milik guru kamu, sekarang milik saya. Mbak tengok ini tanduk apa? Udah, itu mau tanduk kerbau, mau tanduk. Salah, tanduk kucing. Oh, berarti matamu nggak nengok kan? Mbak tahu itu wayang siapa namanya? Hah? Wayang itu siapa namanya? Itu. Uh-huh. Kau tahu nggak? Kau tahu nggak? Saya tahu. Sama? Namanya? Nah. Saya lupa. Loh, kok tahu saya lupa? Gimana kamu? Mbak. Kamu jangan bodoh-bodohi saya. Mbak kan udah tahu. Kamu tahu siapa itu? Wayang. Wayang siapa? Ya, wayang. Siapa? Ya, coba, tahu itu wayang. Sekarang yang mau tanya. Nah. Itu topi kerajaan dari mana? Mana? Itu, yang dua itu. Sesorot. Kau tahu nggak? Kau tahu nggak? Siapa? Kau tahu nggak? Tahu. Siapa? Siliwangi. Ah, berarti itu memang dari Siliwangi. Ya, memang iya. Nah, udah tahu kok kamu tanya saya. Dan kita keluar ya. Hah? Ayo keluar ya, keluar. Ajar kamu. Saya untuk dulu, Mbak. Eh. Kurang ajar kamu. Eh, pergi kamu. Ya, iya, Mbak, Mbak. Ini udah. Iya, saya tutup saya dulu. Saya kuasai. Ya, kamu. Saya tutup dulu. Kamu. Eh. Ini kamu. Bam. Udah. Panggil si Karyo sama si Sul nanti ya. Ya, ya Mbak mau ngapain di situ, Mbak? Udah, saya yang berkuasa sini. Ya itu ditutup dikunci dulu. Udah, jangan tutup itu bukan urusan kamu. Oh. Kamu mau apa kamu? Hah? Mau apa kamu? Takutnya kamu. Bukan takut. Eh, kamu melawan lagi kamu. Ngejek kamu rumahnya kamu. Kurang puas kali ini kami tadi, Mas. Si Karyo bikin tukang langgang, kamu lagi mau bersendagu lo sama saya kamu. Ibu, saya mendengar bisikan. Bisikan apa? Saya mendengar bisikan. Bisikan apa? Bahwasannya Mbak harus istirahat. Saya menyediakan kamar yang spesial. Ah, di mana? Iya, kamarnya. Di mana? Ayo. Ya, tunggu, kita ya. Ayo, kunci dulu itu dikunci dulu. Kunci kamu. Jangan ngatur saya kamu. Jangan. Kamu ngatur pula kamu. Kunci. Yang benar. Kamu sekarang jadi anak buah saya nanti ya. Bisa Mbak, gak bisa dikunci Mbak. Kamu jangan pura-pura bodoh, kamu gak bodoh kamu. Mbak tahu Mbak ini isi kunci ini apa? Isinya apa dalam? Gak ada. Bodoh kamu, gak ada kok tanya saya kamu. Ya kan aku tahu, Mbak itu pinter. Mana kamar yang sediakan kamu? Ya sabar lah Mbak. Menatu aja Mbak. Mana, ada kamarnya mana? Mbak ke sana Jo. Jangan, mana kamarnya tadi? Kata kamu menyediakan kamar untuk saya. Kamu jangan bohong-bohong. Tapari muka kamu. Iya. Kau kasih becak pula saya. Kamu bohong sama saya. Kamu nengok enggak? Ini kamar apa ini kamu? Ah, kamu matamu suwek iki arek ndomongke kamar pula kowe. Kowe rek noko iki selo ke rumahnya, ha? Buta apa matamu? Iya kayak selo. Hah? Iya kayak selo. Orang musola bilang kamar kamu kurang ajar, kamu enggak pernah sholat rupanya kamu. Hah? Kamu enggak pernah sholat?
Kamu kurang ajar kamu. Hah? Bertarung aja kita, Mbah. Mau ku bikin pinggangmu encot, mau enggak? Hah? Ah, kamu bawa kemana lagi? Mau nyuci-nyuci mobil ya? Udah, gurumu itu mau kebunuh nanti. Mana dia punya mobil? Jadi Mbak nanti bisa nyuci mobil di sini. Mobil pun di rumah ada kok, kamu bilang kan Mbak punya mobil, nanti punya mobil. Kamu mau ngapain lagi? Batu bata kok. Kamu. Kamu kurang ajar kamu ya. Bangun. Mau ku bikin keriting mukamu ha sekalian. Macam rambutmu itu ha? Kejam kali bapak ini. Hati-hati, Master. Iya, bapak ini kejam kali. Kamu. Udah mukamu enggak ganteng kamu. Saya handsome, Mbak. Banyak gaya kamu, mau bohongi kiai pula kamu. Orang musola bilangkan kamar-kamar kamu. Matamu suwek kuwi yo. Nanti belum waktunya jam sholat. Ini sudah subuh baru. Itu kan katamu subuh. Tengok jam kamu juga. Kamu mau kurang ajar kamu sama orang tua kamu. Kamu mau kurang ajar kamu sama orang tua kamu. Aku duga kamu. Duduk aja, jangan bangun kok. Kurang ajar kamu. Angkat kakimu. Nah, macam anjing kencing aja kamu. Salah aja saya lihatnya ini orang tua satu ini. Iya. Iya, udah gini aja. Saya akan nurut apa yang kamu mau. Preman, celana kau koyak-koyak kamu. Bukan dikoyak-koyak, Mbak. Maklum lah, namanya pun enggak lagi celana lain. Oh, udah pernah kacan kamu. Macam preman aja kamu. Ya, Mbak lihat ya, preman atau kakek-kakek. Tapi kalau kamu preman bisa juga kamu jelek ya kan. Kalau orang jelek itu gak sayang kamu kayaknya. Saya salah, preman tuh banyak yang ganteng. Nah, nah. Berarti kamu jelek gak jadi preman kamu ya? Jujur ya Mbak, di Padepokan ini paling handsome itu siapa kalau gak Om Ijo handsome? Itu orang yang nengok kamu kayak gitu tuh orang buta namanya. Handsome ini handsome. Aku gak tahu bahasa handsome. Handsome gak tahu saya. Jangan berdiri kamu. Ya saya bukan mau berdiri, pinggang pantat saya sakit. Angkat kakimu sebelah kiri. Cepet angkat. Ah, 2 jam ya. Kau biasa ngapain kamu itu kencing ya? Apanya saya manusia. Bodoh kali murid Karyo nih. Disuruh angkat kaki, angkat kaki. Goblok longor kowe yo. Ke sekolah nandi? Ndah. Kowe kok tekon sekolah nandi, awak sekolah nandi? Wong ngerti gentong ora enek sini kok tekon karo aku kan bodoh kowe iku. Kolam ora enek iwake, mung enek iwake matamu semua. Kalau kolam itu ikannya kayak mana? Hah? Ikan itu ada ikannya kayak mana? Ya kamu ambil, kamu goreng kan bisa. Untuk siapa? Hah? Ya kalau kamu lapar untuk kamu. Oh kirain untuk kalian. Saya juga. Ini udah lama gak makan, tahan saya. Puasa 40 tahun. Gak makan kok yang bilang. Udah gini aja Mbak. Nah apalagi, apalagi. Kita kan damai aja bagusan. Mbak kan udah tanggap pada epok. Kamu mau damai sama saya itu apa punya duit? Enggak, bukan masalah damai-damai duit dong. Kalau damai itu pakai duit tahu kamu? Mbak gini Mbak. Udah sampai pada epokan Mbak sendiri kan lihat gak ada guru, gak ada Mbak Siso. Ya sebagai Mbak. Kebetulan gak ada guru biar ku pijak-pijak kamu di sini. Kan gak ada belai kamu. Ah, kamu. Gue kira aku yo tai lencong di penyak. Kamu kalau gak ada gurumu, kamu gak usah kemlelet gue. Kalau ngomong gak gigimu sempal. Iya, macam monyet kau garu-garu gini. Gini kau enggak sopan kamu. Gara-gara Mbak bising, tuh orang aja bangun sampai kebangun gara-gara su. Bangun dia. Kamu monoke orang tua, musola bilang kamar kamu. Sampai bangun dia nya subuh-subuh. Gitu. Kamu bodoh kali kamu rupanya ya. Musola gini, Bang. Mau mana? Mau mana? Nyaman ini duduk kok enak. Enggak disuruh-suruh nanti makar ya. Kamu saya duduk di sini yang bersih lah kalau gitu. Kamu jadi anak buah saya mau enggak? Ya. Kamu mengkhianati Karyo sama Kisingso mau enggak? Bukan Kisingso, Mbak. Mbak Singso. Hah? Suka lari ganti-ganti nama orang. Hati kalau ngomong mau Singso, Mbak Karyo. Baju kalian saya warna hijau enggak ada lagi tuh warna pink kayak warna ungu. Kamu ngatur-ngatur saya pakai baju warna ungu, warna silver. Kamu ini siapa ngatur-ngatur saya?
Saya adalah Om Ijo Handsome yang paling sebangkang. Alah, itu Om Ijo Handsome itu kata kamu. Kalau kata saya, kamu Mbak punya kamu. Mbak punya HP enggak nengok channel saya, makanya Suara Langit. Saya enggak mau pakai HP kayak gitu. Itu HP suka bohong. Bukan HP-nya yang bohong, yang mainnya. Orangnya yang bohong yang punya. Kamu kalau pinter mana mau pakai celana koyak kayak gitu. Ini bukan koyak sembarangan. Kan saya kalau kakimu nanti digigit nyamuk. Kamu bodoh kali kamu. Udah kakimu enggak hitam. Ya memang saya putih kok. Duh, kamu goblok kamu. Yang kalau bilang kakimu hitam berarti matanya enggak nengok, itu namanya coklat. Lucu juga orang. Kamu. Udah gini, Mbak. Apa? Ini kan udah pagi. Bagaimana Mbak itu istirahat? Istirahatnya di mana? Ya ada kamar VIP. Ini kamar Mbak, yang paling bagus untuk saya yang mana nih? Mbak mau yang lengkap AC, lengkap kipas angin? Udah nggak mau lengkap AC. Yang penting enak untuk istirahat. Tapi iyalah, kalau kalian tidur di AC mana bisa? Kalian biasa tidur di hutan. Kami nggak mau tidur ada AC-nya. Duduk yang enak, istirahat yang enak. Ya udah sih, kayak gini jagung, ambil aku kayak gini jagung. Nanti bisa masuk angin. Itu nggak tempat yang enak. Ini baru di aspal semalam. Mana kayak gini di aspal, kamu bodoh kali macam orang yang enggak ada di semen. Ini kok di aspal, di semen. Ini bukan di semen, di lantai. Ya udah, lantainya pakai keramik apa pakai semen apa pakai aspal? Ini pakai pasir sama semen sama air. Baru diaci. Kamu nggak usah ngajari saya. Mana kamu katanya tadi mau ngasih kamar saya? Ada, sabar. Di mana? Ada ya. Kamu nyuruh aku duduk kayak mana coba aku udah, Mbak. Bangun. Ya bangunilah. Bangun. Ya kamu kok ngatur-ngatur saya? Tadi kamu nyuruh duduk saya sekarang. Oh, gampar kepalamu. Udah bangun kamu. Wah. Bangun. Ya lihat awas dulu lepas kan saya bangun. Bangun. Cepat bangun. Kamu bandel kali bilang kamu. Nanti jangan tengok ini. Adakah orang seperti ini? Suka hati saya. Ini kita tutup, kita langsung ke sana. Coba tutup sendiri, coba ngomong mana tujuan. Apa ditutup-tutup? Saya mau tahu kamar. Ya iya, tadi, itu dulu ditutup. Tadi ngasih tahu kamarnya di mana, kamarnya. Kau megang-megang telur terus kamu. Kamu kayak kamu punya telur sendiri kamu. Kamar yuk. Ha, ayo. Jangan cepat-cepat jalannya. Macam punya kaki sendiri kamu. Mana kamar mandi? Kamar mandi kau kasih tahu. Ya. Dari kamar mandi pula kau kasih tahu kamar mandi. Ngapain kasih kamar mandi? Dah duduk sini, duduk. Dah duduk. Nah. Nah, ini baru agak enak. Kamu jangan bodoh. Ikut karyo sama Sing Su itu enggak ada enaknya, ditoko-tokoi kamu nanti. Ikut saya paling enak. Saya mau kuasai ini perguruan ini nanti. Kamu kuasai. Saya mau hajar si Karyo nanti kalau dia nampak di depan saya nanti. Saya hajar nanti. Hajar. Biar encot nanti dia. Hajar pakai apa? Duh, kita punya ajian kok. Kalau mengalahkan dia tuh gampang. Gampang kalau mengalahkan dia. Hah, kamu aja bodoh kamu. Kamu jangan bodoh kamu. Kamu di sini udah pintar belum? Alhamdulillah. Kamu tahu bahasa alhamdulillah juga kamu ya? Memang saya muslim. Iya. Nanti muslim di KTP kamu. Oke, buat para sahabat kamu sedulur. Kamu bilang muslim. Musola bilang kamar kamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.